Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di kanal YouTube aku Ratna Kuliner. Bahannya ada pisang dan tusuk lidi. Belah pisang menjadi dua bagian. Tepung terigu 5 sendok makan. Beri air secukupnya. Jika kurang bisa ditambah hingga kekentalan sedang. Menjadi seperti ini. Tepung roti secukupnya. Celupkan pisang ke tepung basah. Lanjut ke tepung roti. Menjadi seperti ini. Lakukan hingga selesai. Next, goreng dengan api sedang. Jika sudah keemasan dibalik, supaya matang sempurna. Sudah matang, kita angkat. Masak sekali lagi. Alhamdulillah pisangnya sudah matang semua. Next, beri topping coklat. Beri mesis seres. Supaya menarik dan anak-anak pasti suka. Bisa dijual di depan rumah atau di sekolah. Cuma dari pisang, bisa jadi ide jualan. Bahannya mudah dengan modal kecil. Rasanya enak dan manis dari toppingnya. Terima kasih sudah menonton, ikuti terus video selanjutnya.